Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan, teman-teman. Banyak kanang. Ngelap kanang. Banyak kanang. Banyak ini ego, kenapa? Ini kemus, itu. Lagi dulu, bay. Ini dulu, bay. Nggak jadi pakai ulu karpet, itu. Ini lauknya. Gulai tempoyak, tempoyak goreng, sama lalap kanang. Ada ikan hasil jaring, teman-teman. Mikir pikiran itu didukung kah? Dusun banjir lagi. Alhamdulillah sudah selesai makan siang dan sekarang itu jam 1:30, teman-teman. Barusan kita itu mendapatkan kabar buruk dari desa. Katanya di desa itu kembali banjir lagi, teman-teman. Air terus naik. Padahal kemarin aku itu baru sampai ke kebun dan hari ini kayaknya harus pulang lagi ke desa dan bakalan melakukan perjalanan yang cukup jauh juga, teman-teman. Soalnya pakai motor Bang Tori diantar ke tempat titik yang nggak bisa dilalui motor. Terus aku udah telepon Denny untuk jemput aku di titik yang bisa dilalui motor, teman-teman. Jadi kemungkinan nanti aku akan jalan juga sedikit, tapi insya Allah tidak jauh, teman-teman. Mohon doanya. Nah, jadi aku akan mengurus rumah di desa seperti biasa banjir, teman-teman. Sedangkan bapak, ibu tetap di kebun sini, teman-teman. Bang Komri juga tetap di kebun sini. Jadi mohon doanya, teman-teman. Semoga semua kegiatan kita, baik kegiatan saya, kegiatan bapak, ibu, sama Bang Komri tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, teman-teman, ikutin video ini. Semoga saja teman-teman semuanya terhibur. Bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya, bantu subscribe dulu supaya kami di sini lebih semangat lagi.
paling parah itu di depan sini katanya. Wah, ini jalan nyet ya. Menung baik kan? Menung baik. Inilah titik yang paling parahnya, teman-teman. Ternyata udah ada alat berat di sini yang benerin jalannya. Kita lihat informasinya tadi belum ada jalan bikinan yang di samping sebelah kiri ini. Tapi sekarang alhamdulillah ada dibikin jalan. Jadi aku nunggunya di titik sana, teman-teman, di ujung situ. Terus temen aku yang dari desa jemput aku di sana, dan Bang Sori mau balik lagi. Coba ya? Coba ya, kebon. Maju lah. Pulang kaki rusak kemudian ya. Ya tuh teman-teman, kalau mau dinaikin motornya nggak bisa, soalnya baru dibikin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam teman-teman, sebelah sini. Kita dengar informasinya tadi dari teman Bang Tori itu patah pinggang di sini. Padahal ini jalanan loh. Paling parah titiknya ini. Belum semuanya terlambat, teman-teman. Jangan sampai banjir itu sudah mulai merendami rumah kita di desa itu. Kita baru pulang, akhirnya kita sendiri yang repot. Untung aja ini masih banyak motor-motor yang lewat. Walaupun Denny nggak jemput, ini aku bisa numpang-numpang orang, teman-teman. Tapi kalau banjirnya udah parah, udah nggak ada lagi motor yang lewat kayak kemarin itu. Aduh, teman-teman, trauma aku kalau ingat. Jalan kaki dari jam berapa kemarin? Dari jam 10 sampainya sore jam 4 lewat. Ya tuh Deninya udah nunggu di dekat jembatan itu. Eh? Jangan situ jat. Mau diuhak. Salam ya, Bang. Eh? Aduh. Aduh. Takut pian. Empat. Enggak jalan kaki sampai ke desa. Kunci dapat. Kunci dapat. Dia paling parah itu, kan? Kalau nak balik kan?
Untung awak tadi kak, tetap lebih dapet dulu ya. Tidak ada yang mungkin. Baru nak duduk dan nak tadi. Apa mak ya? Baru tak nampak kau. Baru lampu ya. Kebanjiran teman-teman. Dan itu Denny mau pulang dulu, katanya udah mau masuk kerja. Kita panggil orang dulu, suruh siapa yang jemput nyebrang sungai ini. Wah teman-teman, padahal baru kemarin loh, kemarin airnya ini rendah, sekarang udah tinggi lagi ya. Tuh warnanya kecoklatan teman-teman. Kita panggil orang dulu, itu ada siapa? Bengki mengantau Bengko. Bengko Risa, suara berapa? Suara. Kita ada naik gagal teman-teman, pas banget naik gagal bawa perahu, jadi kita bisa numpang di sana. Tiga. Baru balik pegawai nih gagal? Nebas. Nebas alikat nah belakang rumah bintang. Oh. Oh dengar tadi kapuk. Ah kan ini. Si ane nih kalau nyupir nih. Si kalau nyupir. Kamu pacar nyupir. Ah pacar nyupir. Nah, Pak Kong. Oh. Tapi kita belum tahu kesian. Lepas sepatu tuan, siapa tahu ini. Agak malang. Nasib malang. Bagian genyon. Naik lah yang gagal. Masing-masing labu tak? Empat tak? Empat lah kau. Asak. Labu nak? Au. Naik lah yang gagal. Aman. Nanti kakak pegang kiri kakak. Kangen ini kak. Kayak video-video. Amayau. Barangkat. 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 Ay ula ayo kali ya. Una-una. Layo la ula. Enggak orang bahaya apa nyula kan? Lami. Lami. Bar suhut. Ini labu ni kita. Ya. Oh. Agak sedih gitu. Hidup kat tengeng sama. Uang ba motor tu bucu mobil. Tu mau ba bidu. Sedih. Ini di tengah-tengah laut. Oh, tengah-tengah rawas. Tengah-tengah rawas. Sungai rawas. Sungai rawas.
Entahlah, selamat kami sampai ke tebingnya. Bahaya kalau belum sampai ke tebing. Nah, deh. Kak, Oh. Sudah nyampai kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ada kata. Sampai juga, ih, saya lihat tuh rumah kita. Di dalam ini dulu ya. Nah, itu jadi ya sen kamu panen hak datuk di hektar. Hei, udah banjir lagi teman-teman. Ya Allah. Masih nalam apa ayo abang? Masih. Kemarin kita ke kebun itu sama sekali nggak ada air. Dekat rumah sini. Tuh kita cek ke bawah rumah dulu. Nih, kondisi bawah rumah kita. Tapi alhamdulillah teman-teman, di dalam garasi itu sudah kita beresin semua. Kita itu sudah antisipasi sama banjir ini. Udah kita beresin dan barang-barang udah nggak ada lagi dalam garasi itu. Yang tersisa cuma kayu bakar aja. Lagi sama sampah. Oke, teman-teman. Jadi lagi itu sampai tadi istirahat lah terus ketiduran, teman-teman. Dan sekarang badan aku itu kayak mau demam, teman-teman. Batuk terus. Bangunnya udah habis maghrib, teman-teman. Aku belum apa-apa, belum mandi. Nah, aku mau ke warung dulu, mau beli ini, beli obat, teman-teman. Sama sekali aku belum mandi. Dinginnya dan airnya terus naik, teman-teman. Tadi pas aku sampaikan di sini baru sedikit nih. Sekarang udah lumayan dalam. Ya Allah. Dada aku sakit banget, teman-teman. Sakit banget rasanya itu. Kebanyakan batuk. Kita beli ini pil obat batuk, teman-teman. Tuh, misalnya deras banget. Oi. Apa hal? Bel tuh, bel bodrek dengan apa lagi obat batu, prokol, kisir, prokol, sanaplu,
Profil lo. Tidak, warung si Is udah kerendam air. Bes, ayo profil bot. Abisnya kau tau? Abis. Oh. Terus kalau buat batu yang lain juga tuh. Aku tahu batu juga. Bisa grip bukan. Ini mau drag waduh. Berapa ya? Drag 5.000. 5.000 ya. Ngilu tuh teman, badan gue tuh kena air. Sampah ini. Eh.
itu dikasih jaring teman-teman di depan sini. Arah ke bawah rumah ini. Kalau enggak dikasih jaring udah penuh sama sampah. Dingin semua badanku teman-teman. Ngilu rasanya. Kayaknya mau demam. Beneran demam ini. Ngilu semua teman-teman badan gitu. Bangun tidur tambah rasanya mau demam itu. Habis mandi ini juga tambah panas rasanya. Aku mau istirahat dulu sebentar teman-teman. Jaduk ini rasanya ini loh. Mau ngepal terus. Oke teman-teman, jadi aku baru selesai minum obat teman-teman. Aku cuma minum pil Bodrek. Soalnya nggak ada obat-obatan lain teman-teman. Tadi aku ke warung itu cuma ada pil Bodrek aja. Makanya minum obat seadanya aja teman-teman. Besok kalau misalnya badan aku masih terus kurang membaik teman-teman, masih demam lah gitu, kita akan berobat ke klinik atau ke puskesmas teman-teman. Dan untuk aktivitas itu di video ini mohon maaf kalau misalnya kegiatannya agak kurang menarik teman-teman, karena perjalanan saya dari kebun ke desa ini memakan lumayan waktu, makanya kita tidak banyak beraktivitas di kebun seperti tema yang kita bahas teman-teman. Mohon doanya semoga banjir ini cepat surut dan saya bisa kembali lagi ke kebun dan beraktivitas sama Bang Komri sama Bapak, karena kegiatan sekarang benar-benar lagi padat teman-teman. Jadi kalau misalnya air turun, kita langsung segera ke kebun teman-teman. Oke lah, jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Jika suka silahkan pencet tombol like. Jika suka channel ini silahkan pencet tombol subscribe teman-teman. Baiklah kalau gitu kami tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Dadah teman-teman semuanya.